Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya Pari Gesit CNN. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah sampai di lokasi muat. Mobil dua lor ya. Ini sama nggak tahu, baru kenal juga. Nah, ini mobilnya Tronton Fighter. Jadi lokasi muat dan saya sedang muat tangki lor. Tangki kosong ada dua, panjangnya 3,5 kalau dua jadi 7 meter ya. Jadi nanti ngandang pintu belakang. Oke, perhatikan terus bagaimana proses muatnya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini. Dua, jadi panjangnya 7 meteran. Yang mobil satunya Tronton buka samping, tapi panjangnya 7 meter lebih, jadi mungkin nggak ngandang ya. Menggunakan forklift. Ngerotok jomplang lur nanti. Tapi ini enteng ya, 1,5 ton jadi 2-3 ton tangkinya. Cuman panjang 7 meter. Andang. Sama nih dirna hari ini titik kang. Oke. Masalah cuma titik titik. Lo digeser ke sini ya. Gantian yang satunya. Nah, ini truknya tahun 86 kalau nggak 85 loh. D15 ya, 6D15. Muatannya agak tinggi dikit dari bak, 2 meteran. Kalau sama pelengkungnya tangganya itu 2,5 meter. Jadi moncolnya lebih dari bak 1 meteran loh. Ini 63 jadi 7,30 meter hanya.
dengan kita safety track belt depan belakang biar nggak goyang. Gantian yang ini lho. Ini dengan ongkos 5 juta ngambilnya di Serpong BSD. Teman Tekno maju lagi. Itu masih banyak tangkinya loh. Ini agak panjang yang satu. Soalnya banyak juga panjang. Oh, nanti ditambahin ini loh. Pinggir-pinggirnya dikit tambahin ini ram-raman apa ini kayak pagar. Berdiri di sela-selahnya pinggirnya ini lur. Ini masih kosong jadi dikasih pagar itu. Kenapa saya kasih ganjel biar agak tinggi belakang jadi enggak terlalu apa ya nyomplang di ben jentit, bokongnya ben jentit, ben semok. Ini tahun berapa mas? Tahun berapa? 85. Tahun 85 loh ternyata. Kabinnya lampu bunter asli ini mas ya? 85 aslinya lampu bunter kayak GoPro loh, 2. Cuman ini sudah diganti kabinnya, lampunya. Lampu kotak. Sudah power steering. Power steeringnya belakang. Tronton apa yang ngarani mas? Tronton banji. Tronton banji lur. Berbogi. Ngerti berbogi lagi. Bannya ukuran 900 ya, Lur. Ukuran 900. 920. Peleknya ukuran 20. Buka samping. Mantap. Three way, kita buka samping ya. Kita buka samping ini menang lur, muatan pokoknya oke. Los pokoknya. Kemenangannya buka samping ya. Terus ongkosannya juga bagus. Baknya juga lebih mahal daripada buka belakang aja.
Jadi ini ongkosannya sama 5 juta tronton, saya engkel ongkosannya sama ya 5 juta. Soalnya borongan nih. Nanti pengeluarannya 2 juta, sisa 3 juta. Buat setor truknya sama bayaran. Nah, ini gudangnya agak serem lur. Yang penting katanya yang nunggu di sini masnya, ini masnya anak-anak karyawannya yang nunggu sini Islam katanya. Kemarin teman saya Cak Suwales itu waktu di kamar mandi yang sebelah sana, yang pojok itu, kencing di jongkrok nih lur, akhirnya kepleset, boyoknya kecedit. Terus kemarin nggak bisa jalan, sempat nggak bisa jalan, akhirnya disusul sama anaknya di Pemalang ya. Anaknya naik bis dari rumah, nyusul bapaknya di Pemalang, jadi yang bawa anaknya sampai Surabaya. Sampai Surabaya di rumah dipijet nih, diurut nih, alhamdulillah sudah normal kembali. Jadi Cak Suwales itu nggak pamit, nggak apa, nggak permisi lah. Soalnya dibilangin sama yang masnya ini yang sopan, kalau di sini nggak boleh sembrono. Kalau kencing pamit atau izin permisi gitu. Soalnya yang nunggu sini mbahnya Islam katanya. Jadi kalau waktunya sholat, azan, itu nggak boleh ada yang kerja. Pernah pengalaman katanya waktu karyawan kerja, pas azan tetap kerja, kupingnya disentil lho. Jadi suruh berhenti intinya, suruh menghargai lah ya. Kalau emang nggak sholat ya berhenti sejenak. Nanti kalau sudah lepas azan baru muat lagi, oh kerja lagi gitu. Jadi intinya kalau kita bertamu di tempat yang belum pernah kita kunjungi dan tempatnya wingit, angker, tolong dijaga kesopanan kita, permisi. Tadi saya coba untuk kencing di jeding itu, di kamar mandi itu, saya permisi dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah nggak ada apa-apa saya. Yang penting kita sopan dan permisi. Banyak barang halus di sekitar kita yang kita tidak kasat mata. Jadi alangkah baiknya kalau kita menjaga, saling menghormati lah ya. Dan saya percaya ada dunia lain di selain di alam kita ya, yaitu alam gaib. Dan Allah lah yang maha gaib, maha segala-galanya. Ini ada kakinya dicopot dulu biar nggak ketinggian. Anak buah. Kalau kakinya dipasang kan ketinggian ya. Soalnya bawahnya masih dikasih itu. Ini dicopot dulu.
sampai tukul sukete. Suketeki. Sakti lur. Tukul ini anak. Diukur. Empat meter setengah. Tujuh meteran. Kirim baru lepas. Digotong lur enteng. Sudah selesai, sudah ditambahin kanan kirinya seng-seng sama pagar ya, sama kaki-kaki. Agak ke depan biar nggak jomplang. Itu yang satunya lagi muat. Power steering lur. Power steering soalnya gayor ya, jadi enteng setirnya. Enggak berat. Oke, kita lanjut nanti setelah terpalan. Oke, teman-teman, jadi sudah selesai muat semua dan ini yang trontonnya tadi. Enggak gayor ya, soalnya panjangnya pas 7 meter lebih penontonnya. Ini buka samping enaknya gini lho. Muatnya dari samping bisa, dari belakang bisa, samping kanan kiri ya, three way. Tapi mahal Pak untuk buka samping nih. Lebih mahal buka samping daripada bak biasa, bak mati. Selisihnya banyak banget. Soalnya ribet kalau bikin bak samping. Harus ngasih engsel. Kanan kiri. Stajuknya ini. Ini harus kuat. Kemarin ditawarin goprak Cik Mening lur, buka samping, istimewa barang. Harganya sundul langit, tapi kondisinya emang istimewa, kinclong. Nanti saya tunjukin videonya ya, kapan-kapan. Mbah Petik. Gua ini spionnya dikai anu lur.
sepon ya, jadi pengen ketok gede. Pempere Hino Wandel. Ini Mbah Poting Gayor. Gak Gayor, gak bayaran lur. Gak ada segitiganya. Percuma beli segitiga untuk nyepak wong. Saya berapa kali beli segitiga, hilang terus. Makanya gak saya kasih segitiga. Cuma 15 ribu aja nggak bisa beli, masa harus ngambil, repot nih. Sekalian nggak usah kasih segitiga lur, ben kapok karena sing jupuk. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share lur. Salam gurung-gurung mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.